makan di hajatan orang meski tak diundang. Para pemuda Pancasila ini disebut pembasmi rendang. Baru-baru ini viral video yang dibagikan akun Singsire Umeun 125 yang dimana dalam video itu tampak para anggota pemuda Pancasila yang sedang menyantap makanan di sebuah hajatan warga. Si pengupload video ini menuliskan di dalam video itu kalau para pemuda Pancasila itu siap membasmi rendang. Tak hanya itu saja, para pemuda Pancasila itu juga habis jadi bulan-bulanan netizen tentunya dengan komentar pedas mereka.